Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya di Primus Project. Pada pagi hari ini kita akan membahas seputar bal piton ya. Pengambilan video kali ini kita lakukan di taman, tepatnya Taman Garuda di Kendal. Karena hari ini hari Minggu, kita gathering bersama dengan komunitas saya bersama teman-teman dari Bawerkso Reptiler ini. Tapi kita nggak akan shoot ke teman-teman karena belum pada datang. Nah, jadi ini langsung aja. Ini dia bal piton. Bal piton ini merupakan spesies piton yang berasal dari Afrika, teman-teman. Jadi di Indonesia tidak akan ditemukan di secara liar ya. Ditemukan berarti mungkin kalau ada di liar ketemu itu peliharaan orang lepas ya. Jadi memang ular ini berasal dari Afrika untuk lokalitinya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk ukuran maksimalnya sendiri, bal piton ini tidak terlalu besar. Dia maksimal 1,2 sampai 1,3 meter saja. Jauh daripada jenis reticulatus atau molurus. Jauh lebih kecil maksudnya. Kemudian untuk morphnya ini yang saya bawa ini adalah bal piton fire. Jadi dapat dilihat patternnya ini cukup cerah, punya ciri khas yang apa ya, granit. Titik-titiknya itu bersih, tidak. Kalau yang normal itu kan banyak dot-dotnya, sedangkan ini kita lihat clear ya. Oke, pada oke, kita lanjutkan teman-teman untuk karakternya sendiri. Bal piton ini termasuk sangat pemalu sebenarnya, makanya dia kadang membulatkan badannya menjadi seperti bola, dinamakanlah bal piton. Kemudian untuk makannya sendiri, bal piton ini tikus putih, teman-teman. Jadi sangat tidak disarankan untuk memberikan makan kepala ayam atau paha ayam terhadap bal piton ini, karena memang dengan badannya yang panjangnya tidak terlalu panjang, ukuran maksimalnya yang saya bilang 1 meter lebih itu memang cenderung untuk cepat sekali berlemak, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan terjadi penumpukan lemak dan bisa sudden death karena jantung tertutup oleh lemak, teman-teman. Jadi alangkah baiknya untuk memeliharanya, kita harus tahu care sheet-nya dulu atau cara perawatannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe. Terima kasih.